Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawit tuqa wal wafa amma ba'd. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan hingga kembali kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah untuk berta'abbud diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam mari pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Demikian pula kepada para alim ulama baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin. Yang kami muliakan seluruh jamaah yang berhadir di kesempatan hari yang berbahagia ini. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, salah satu bagian dari keimanan kita adalah ketika kita mempercayai kepada sesuatu yang sampai hari ini kita tidak tahu wujudnya. Atau dengan bahasa lain, kita mempercayai kepada sesuatu yang gaib. Di dalamnya barangkali ada malaikat, ada alam kubur, syurga dan neraka, termasuk hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat merupakan bagian dari keimanan kita sebagai seorang muslim. Maka tentu tidak ada keraguan bagi kita umat Islam bahwa suatu hari nanti kiamat itu akan tiba. Hanya saja sampai hari ini tidak ada seorang pun yang tahu kapan pastinya kiamat itu hadir. Bahkan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ketika ada orang yang bertanya kepadamu kapan datangnya hari kiamat itu, katakan bahwa hanya Allah yang tahu datangnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam ajaran agama kita, kepercayaan terhadap hari kiamat itu pasti. Dan sebagai seorang mukmin, sebagaimana kita sampaikan tadi, kita meyakini bahwa pasti suatu saat kiamat itu akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan kisi-kisi, hanya memberikan semacam rambu-rambu tentang perjalanan dunia menjelang datangnya kiamat. Dan oleh sebab itu maka ketika kita sebagai seorang mukmin yakin akan datangnya hari kiamat, tentunya harus ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan guna menyambut andai kata di masa kehidupan kita itu kiamat itu datangnya tiba-tiba. Bahkan dan bagaimana karena kisi-kisi yang disampaikan oleh Rasulullah sepertinya
sebahagiannya sudah banyak yang datang. Sebahagian dari tanda-tanda yang disampaikan dalam banyak hadis Rasulullah tentang kiamat, rasa-rasanya sible yang katru. Dalam kesempatan ini misalnya sebut saja sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadis ini 4 tanda kiamat. Dalam hadis yang lain ada 7 tanda kiamat, bahkan ada yang 10 tanda kiamat. Dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam nepegah min asyratis sa' ay yaqillal 'ilm. Dalam redaksi yang lain disebutkan inna min asyratis sa'ah ayyur fa'al il. Itu sebagai tanda pertama di antara sekian banyak tanda kiamat. Ketika dunia ini menjelang kiamat, kata Rasulullah, ayyaqillal il, atau dalam redaksi yang lain tadi ayyur fa'al il, ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tanda dunia katongan kiamat, ilmenyo gangkat ya Allah. Lalu bagaimana Allah mengangkat ilmu? Apakah Allah mencabutnya secara serta-merta? Hadis yang lain menjelaskan bahwa geangkat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kan dengan 3 tarik, tapi dengan mewafatkan para ulama. Dengan bahasa lain, bahwa ketika semakin banyak para ulama yang wafat, maka semakin banyak pula ilmu yang ditarik, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tandanya kamu mulai lemah. Perlahan tapi pasti tanda yang pertama ini dalam hadis ini sudah mulai nampak. Bila tak contoh bagi tanya Aceh, dalam 2 tahun terakhir sejak Januari 2020 sampai Juni bak tahunnya, bak bulannya, sekitar 20 orang ulama Aceh kan kecok pulang ya Allah. Abu Ikrul Intan, Abu Ide di Aceh Selatan, bahkan yang terakhir dalam bulan 5 merasa 5 dro ulama Aceh kecok pulang ya Allah. Bak bulan 6-nya baru tanggai tiblah mana salah orangnya, kadua dro ulama Aceh kecok pulang ya Allah. Uro Rabu baro truk sinujuh abati bapa bulu. Uro Hameh kaneja Abu Penire. Semakin banyak para ulama yang diambil oleh Allah, maka semakin dekat dunia itu dengan kiamat. Begitu bayangan yang diberikan oleh Rasulullah. Satu persatu menyata pegah secara keseluruhan dalam konteks Nusantara se-Indonesia, nyumertuh dro ka ulama-ulama seluruh Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini kahanali. Termasuk lagi kita pegah tak nyoba kita nyoba di Acehnya. Ada puluhan para ulama yang kan ngecok pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanda dunia ini semakin dekat dengan kiamat. Dan ironisnya adalah ketika para ulama ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari penggantinya sangat sulit. Atau dengan bahasa lain dapatkah untuk merumpuk dum keilmuan urangnya cepayah. Mungkin di bawah-bawah goknya nah, tapi tingkat selevel dengan orang-orang yang sudah diambil oleh Allah sangat langka kita cari. Di Aceh misalnya pegang ulama-ulama besar, Abuya Mudawali misalnya.
tingkat keilmuan beliau sulit ditandingi sampai ronyo. Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan sejumlah ulama-ulama besar lainnya hanalna yang mampu melewati keilmuan mereka di bawah kaunya na, menandakan pu bahwa ilmu kagangkat oleh Allah. Termasuk yang tak pegah taknyo, sejumlah ulama katanyo yang meninggal dalam 2 tahun terakhir. Abu Palau Gade, Abu Kru Lintang, Abati Babah Bulu, Abu Kenire, Abu Daud Zamzami yang murid langsung Abu Yang Mudawali. Dum-dum tingkat urnyan sip payah na gelanto, pertanda ilmu yang na ba urnyan kagangkan oleh Allah. Terlebih lagi, mohon maaf tak pegah, sebahagian besar ulama-ulama getanyo uronyo hana ketinggalkan karya yang jut tak kaji lagi getanyo untuk generasi berikutnya dalam bentuk tulisan. Hana getulih kitab lagi ulama-ulama awai, ketinggalkan karya-karya besar yang sampai hari ini barangkali walaupun urinyan hana le, karya-karya mereka masih dipelajari, dikaji oleh urung-urung dayah dan urung-urung dunia pendidikan. Tapi sebahagian besar ulama-ulama kita hari ini, dalam tanda kutip kita sampaikan, malas menelurkan karya-karya dalam bentuk tulisan. Hanya dalam bentuk pemikiran, yang pemikiran itu beda urung dengar, beda ditangkap. Sehingga lama-kelamaan ilmu ini hilang, gadah keilmuan dalam berbagai dimensi. Ini tanda pertama kata Rasulullah, inna min asyratis sa'ah, atau dalam bunyi hadis yang lain, min asyratis sa'ah ayyaqillal ilm, bahwa salah satu dunia, pertanda dunia itu menekati kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat ilmu pengetahuan. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, secara singkat kita sampaikan, wa yadhharul jahl, datangnya kebodohan ketika ilmu buno, khususnya ilmu agama dalam konteks yang terpegahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, metinggai titik sampai-sampai bangai itu. Bangai dalam konteks ilmu agama. Mungkin dalam dimensi ilmu yang lain mungkin lebih cerdas. Tapi dalam konteks pemahaman ilmu agama tinggai tabi-tabi bangai, sehingga ketika memutuskan hukum, ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, metabi-tabi bangai itu, metampaki itu, metamedawa itu. Apalagi hari ini kita sadari atau tidak, ada banyak upaya-upaya untuk melemahkan agama. Dari berbagai sisi, upaya pelemahan terhadap agama terjadi di berbagai sisi. Yang legitanya urang umat beragama, khususnya urang Islam, tidak bisa berbuat apa-apa. Pakon, karena kalemah, pengetahuan sudah terbatas. Puyai pegahigo kanyo bendum. Tinggai urung-urung bangai, sabit-sabit bangai ditinggai, punya ipegah kanyo juntik ipegah terurung, ipegah Tuhannya ni langit geduk atu kursi, karena itanyo ka bangai nyoju. Padahal itu bertentangan dengan ilmu tauhid, tapi karena hanale ilme bono katingai tabi-tabi bangai urung cara hanale ulama hanale ipegah Tuhan hidi hilanget ditanya yang baba anak min uronyo kam laina arangan. Hari ini sudah mulai berkembang di sejumlah tempat, di sejumlah daerah, di sejumlah lembaga-lembaga pendidikan, yang karena urung tanya Tuhan itu di mana,
Atena urang teu eut hana da depat, masa bodoh kali masa Tuhan aja enggak tahu itu. Tuhan itu kan di langit. Ditanya yang liwurlah empat bukti Allah di langit, dibaca ayat innallaha 'alal 'arsyistawa. Allah itu bersemayam di atas di tempat yang tinggi. Nyamban-ban ka tingkat pemikiran urang jino, tingkat pemahaman urang jino apa kan? Karena wayut har wayab haralja. Katingai urang-urang bangai. Sehingga itanyo tamurno pikadang ba urang bangai, tadu tabe urang bangai, tapega haba tabe bangai, itu bitlah haba-haba bangai. Dan mempubut sesuatu yang kadang-kadang tidak lagi sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Nyo yang akan terjadi. Ini pertanda juga kata Rasulullah tadi, wayabharal jahl, pertanda dunia itu semakin dekat dengan kiamat. Bahkan dalam hadis yang lain geukeun dari Rasulullah dengan istilah yang sebenarnya cukup menyakitkan. Dalam hadis yang lain geukeun dari Rasulullah, inna min sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Akan teruk ba manusia kepada Rasulullah masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian. Beli ulama hadis nepegah ketika katruk masanya nyo dunia hana tripli ka kiamat. Itu menurut pemahaman ahli hadis. Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Akan teruk ba manusia masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan ketidakpastian itu terjadi karena ada 5 faktor. 5 faktor itu yang membuat kehidupan itu tidak pasti. Faktor pertama, yusaddiqu fiha al-kadzib. Yang kedua, wa yukadzibu fiha as-sadiq. Atra yang betul hana merile, atra yang salah hana datang ahli. Yang betul je ke salah, yang salah je ke betul. Itu yang terjadi ketika dunia menjelang kiamat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang betul yang nadrile, tah yang betul. Yang salah yang nadrile, tah salah. Yang salah kadang-kadang jid ke betul, yang betul jid ke salah. Ini yang akan terjadi. Dunia hana jelahli bukan awi. Sanawatun khadda'at. Dunia akan penuh dengan tipu daya, dunia penuh dengan kebimbangan, dunia penuh dengan ketidakjelasan. Hana meri betul, hana meri salah. Bahkan di akhir hadis ini, kita pegang hadis yang panjang itu, Rasulullah mengungkapkan sebuah kata yang sebenarnya cukup menyakitkan walau tidak kita sadari sebagai seorang muslim. Yang kelima kata Rasulullah dalam hadis ini, satu saat nanti menjelang dunia itu akan kiamat, akan lahir ruwai bidah. Akan teruk nabi Rasulullah ruwai bidah. Sahabat watenya hantam gedengar istilah ruwai bidah, maka kita tanya, ya Rasulullah, ma ruwai bidah, putra ruwai bidahnya. Nabi Rasulullah ruwai bidahnya adalah ureng-ureng yang mengurusi urusan umat sementara mereka tidak tahu. Yang diistilahkan oleh Rasulullah ruwai bidah, orang yang urusan-urusan umat tapi hanya tipu putra ibunya. Dia dipercaya oleh umat untuk mengurusi urusan umat tapi dia tidak tahu apa yang mesti dikerjakan. Dan cerita penyum-penyum tiap pagi tanya, eh kadro katanya. Itulah ruwai bidah kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nyo menjelang dunia kiamat, teruk urung-urung yang tabi kepercayaan bahwa urungnya untuk kepimpin kita nyo dalam berbagai aspek, tapi urungnya hanya ditepu putra yang harus kepubut untuk kepimpin nyo. Tapi dia mengurusi urusan umat. Nyo kebono kaitan dengan terabono, maka kebegahan aja lah bono. Yang betul kadang dia kata lah, yang salah aja kebetul. Orang yang bak bunyi hadis selanjutnya bunuh apakah
orang yang pubut betul, orang yang dipegah salah, orang yang pegat salah nyanji ke betul. Orang yang jujur didolimi, orang yang zalim dipercaya. Begitu kondisinya ketika menjelang dunia kiamat, berkata Nabi. Orang jujur menyata tempo buk jujur hana somengon doroyo. Menyo le tatem tu mecu tatem but hai hana nagat nyan tep jae ngon tu. Acina ulam kehidupan tanya orang. Nejak mesti tajak ba kede, tambah contoh. Hai anak mertua, hai syara mertua, hanjut tabah-bah wate, watenya yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala singa wate mati itu. Nak urun dengar hana. Hana urun dengar. Tapi taduk tu saja nawaknya tak main game, tak main chip, tak main taduk, tak nyan tip gelak ai. Ada mutampi pol hai pitim bengon tu. Hana jelah li ni bagi Rasulullah. Dan yang lebih menyakitkan daripada puno akan muncul para ruwai bidah. Orang-orang yang tidak mengerti urusan umat, tapi umat mempercayakan urusan mereka kepada urungnya. Hanamu pom. Maka kaitan dengan hadis yang pertama puno, wayab haral jahl, datangnya kebodohan. Dan bak urung-urung yang bangai urungnya tabi kepercayaan untuk ya uruh urusan neo. Urung-urung yang hanamupum, terlebih hanamupum dalam konteks agama, nyanyi yang bahaya dong. Maka oleh karenanya hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, nyo berhati-hati. Berhati-hati bahwa menyatakan dengan ciri-ciri dengan indikator yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang rasa-rasanya hana tripli kiamatnya. Cuma hana ada tujuan kan. Sebab indikator-indikator itu sudah banyak terjadi di sekitar kita dan di lingkungan kita. Tingkat apakah dua bohnya mentang kanyo kata bukti true. Ayyaqil al-ilm, getari ilmu ila Allah dengan gepuafut ulama katruk dum. Sebjai ulama yang meninggal. Bahkan hari ini hanya bisa dihitung dengan jari para ulama yang tinggal. Atra yang kedua tanyo dum katruk. Datangnya kebodohan atau kita dibodoh-bodohi karena bunuh orang yang pimpin kitanya urung-urung bangai, muipu bangai itu tadi dia orang sabar ngaji. Menyohana ipu bangai tanya orang sabar ngaji. Karena ji kata percaya ruai wedah bunuh ke urung bangai. Kepercayaan itu kita berikan kepada orang-orang yang tidak punya pengetahuan untuk itu. Dan ini terjadi di mana-mana. Bukan di satu tempat dan di satu daerah, di mana-mana terjadi dan bisa dilihat secara kasat mata. Urung yang uruh urutan umat kadang hanampum putranya uruh. Lombok contoh la kemah baik bengih ni. Misi takalan ba instansi pemerintah di mana-mana seluruh Aceh ni ciak cek. Ijak sikula mitu ba pertanian ipeduk ke kepala dinas syariah. Ijak sekolah ba IAIN ipeduk ke kepala bapeda. Nyot-nyot tingkat pemerintahan leh dah. Itu yang terjadi. Ilong nasyara alun. Ikerja di rumah sakit pada hijikan urus rumah sakit. Inilah bahasa Rasul tadi ruwai bidah. Dia mengurusi urusan kita, tapi dia enggak tahu mau kerjakan apa dengan urusan kita. Ija ikulah bak teknik. Atau hidup ke kepala badan daya macam putra ini pubu ijinya. Tapi itulah yang diserahkan urusan itu.
Nyo terjadi di mana-mana lah pegah. Nyo ke contoh, menan cita pegah dan tingkat kampung. Tak pilih ke kecil, tak pilih ke perangkat kampung. Kita mesempe dan teman. Alah jino kaya tibi aturan, hanjili. Pakon, yang raya-raya tu dan kawan dah pilih dia. So yang raya tu dan kawan, nah ten macut kabo juga kecil ke. Alihnya mahanati itu pupuput. Ini yang terjadi menjelang dunia kiamat, kata Rasulullah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Yang kelihai. Tapi bahawa pun ada pegah babih baik penantaran itu. Yang kelihai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Perzinaan terjadi secara terang-terangan. Menjelang dunia kiamat, perzinaan terjadi secara terang-terangan di mana-mana, termasuk di bumi kita Aceh yang konon katanya bersyariat Islam. Di mana-mana. Ada yang pegah zina kan tidak selamanya. Para ulama membagi zina menjadi beberapa macam. Ada yang ringan, ada yang berat. Secara keseluruhan, baik ringan atau berat, namanya juga zina. Dan satu hal lagi yang paling membuat kita miris, ketika terjadi zina yang dilegalkan. Ini bahasa salah satu ulama, zina yang dilegalkan. Apa makna zina yang dilegalkan? Urang mekawin hanat syarat. Itu zina yang dilegalkan. Tak hauri, tak hilimo-limo, pekawin dia hanat sah nikah. Salah satu faktor yang membuat tidak sah nikah itu karena wali pasek. Pat ada pu walinya pasek, ketulis oleh ulama dalam kitab. Syarat-syarat sidra wali. Ketika wali pasek sama dengan hanasanika, bak hanasanika anak demi zina. Ini kata Rasulullah, zina terang-terangan dilakukan. Meminta pegang mana leurung bengih puka gak ratuh ngukunya. Idok ti berusaha dok kawin anu. Inilah zina terang-terangan bahasa Rasulullah. Bahkan kadang-kadang tidak tertutup kemungkinan, maaf-maaf apakah ada anak yang di luar nikah yang dinikahkan oleh orang tuanya secara biologis, itu anak dia karena hamil duluan baru menikah secara biologisnya anak tuanya, tapi secara agama, secara syariatnya kan anak ke hanji penikah, tapi urunya terjadi itu tepuk anak kita yang lekat waket anak leun teh akte empat. Gara-gara abek malay dengan orang lingka, abek malay dengan masyarakat, kadang-kadang mungkin gok nyan tokoh masyarakat di kampung dan lain sebagainya, gepenikah anak yang ke anak roh. Anak hasil zina. Sehingga anaknya nima zina lah. Lahir lah anak zina. Nyan yang berat apakah? Yang hana berat pakai? Yang hana berat kekala nuronyo di lingkungan kita nyo. Hana sor tegah li. Lagi haba pun orang pegah. Munya tak pegah ke kita ni orang pengeh. Hana gaul sekali dengan punya ikut. Mertaduk dengan wagam je. Ibu mak-mak jaro lan tepuk ke roh. Ibu mak-mak jaro. Ikut ke kita ni orang. Itu zina. Walau bukan zina yang berat pun. Zina dilakukan secara terang-terangan. Nyutan dadonya menjelang kiamat. Bahkan di beberapa tempat ada lokalisasi tempat-tempat orang untuk melakukan perzinaan. Disediakan lokalisasi. Bahkan padi-padi itu yang kau lihat, bahkan diusulkan undang-undang tentang lokalisasi perzinaan. Ada lagi undang-undang tentang LGBT. Ini lebih parah lah. Jadi dunia kata kiamat. Terakhir secara singkat, karena wateh mungkin dah pegah panjang.
yang kelima yang keempat dan berkata Rasulullah dalam hadisnya, tanda-tanda dunia menjelang kiamat, jumlah orang inang lebih le daripada jumlah orang agam. Nyan pun dong rasa katru. Jumlah angka kelahiran mesti takalan bak sensus ronyo, angka kelahiran yang perempuan dibanding angka kelahiran laki-laki itu jauh berbeda. Tak cok contoh yang sederhana mendak. Beta ya iu akte gop tadi dia. Mesti tajak bak remoh tikula. Bak perguruan tinggi atau di mana saja, di pesantren dan lain sebagainya. Hinan kaduh bahawa jumlah orang inang jauh lebih banyak daripada jumlah orang Arab. Walau golom truk lagi kepegahin Nabi ni. Kepegahin Nabi ni, tabah saat batin memang betul-betul kata kiamat bandingan ni sidra orang Arab mengkluh roh ini. Mungkin ni untuk imam kluh roh mentang panjang lah waktu dia baca. Dia tak ada nafah dia kata. Tapi untuk orangnya perbandingan ni, lo pernah lo mengajar bahasa bahawa perguruan tinggi mahasiswa haji 42 roh tok tidak uragam tabah lokal, tabah lokal lam sabah lokal mahasiswa 42 roh tok tidak uragam 41 roh ini. Dan mayoritas nijak rumah kula nak survei nijak rumah kula BSD, BSMP segala macam tak cijak, jumlah uragam lebih sedikit hari ini ketimbang jumlah kaum wanita, dan itu tanda kiamat. Oleh karenanya hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, terlepas kapan datangnya kiamat, namun sekali lagi bagi kita sebagai seorang muslim tentu meyakini akan datangnya. Maka oleh karenanya perlu persiapan. Andai kiamat itu datang tiba-tiba, yang lega tanya Bandung long yakin yang hadir khususnya abah oronyo, tidak ada satupun yang berkeinginan menyaksikan kiamat itu. Hana yang bercita-cita ya Allah ya Tuhanku Nabi ibu panjang umur long belum tumai kiamatnya Hana. Tapi semua itu bisa saja ditakdirkan oleh Allah. Kapan waktunya itu akan hadir. Karena Allah mengatakan dalam ayat yang lain, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Bahwa sesungguhnya yang mengetahui, yang paling memahami, yang paling tahu kapan datangnya sa'ah, yaitu hari kiamat itu hanya Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dia wakah kena Allah be'an kata pejan pajan truk kiamat meputra yang ji ke pubu tak ada nak depu. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Kalian tidak akan pernah tahu apa yang bisa kalian lakukan sebentar lagi. Biar dia terbegah kiamat. Tidak ada putra yang terbubuh. Dia tanya, hana tahu tepu. Putra demai dia kupi, tidak ada. Putra demai pejubuh, tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan itu. Lalu Allah mengatakan, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Kamu juga tidak pernah tahu kapan kamu akan mati, di bumi mana kamu akan mati. Ngenpu ke mati, hana depu. Pu mati dengan COVID, pu mati dengan ipok mato, pu mati, hana depu. Pu mati hina ibiru ni lu awi, dih matang, dih, hana depa. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Maka oleh sebab itu, persiapkan apa yang akan kita bawa ketika suatu saat be'ile ta begah merempok dengan kiamat, mati dih, putra taba. Menyemurumpuk dengan kiamat cika ngeri. Ila zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Allah gambarkan dalam Al-Quran. Cukup ngeri. Tapi bila dia pegah merumpuk dengan kiamat, tingkat mati itu. Pusingah, pulusa, pubuluka, putonuka, putra tabah. Maka persiapkan itu. Putra yang kena bau, watai mati itu. Wate alam kubur, wate alam barzah, wate alam kiamat, persiapkan dari sekarang. Semakin jauh kita berjalan, maka buatlah persiapan yang semakin banyak. Munyo wate hino idonya taduk lemat silam kipah angin, maka ba kipah anginnya wate mati itu. Munyo hino idonya wate taduk na kendaraan na Honda na moto, ba moto Hondanya wate mati itu.
Itulah persiapan-persiapan kita. Jangan tinggalkan untuk orang lain. Nyanya boleh nak berkata itu. Bek kebah ke kau? Mitai tanya orang malam, kebah ke kau? Bah ke kau? Dang-dang truk mati, dang-dang truk uro kiamat. Maka persiapkan dari hari ini. Saya sering sampaikan, walaupun selama ini mungkin diolok-olok. Tidak pegah, kadang-kadang puh ke pegahnya. Tapi orangnya yang tak pegah-pegahnya mungkin satu persatu mulai truk. Yang tak pegah berkan kadang-kadang anak tahu permen ne ibadat yo ibadatnya menteng jut anak tahu dengar orang ne semayang yo semayangnya menteng jut berkan anak tahu dengar orangnya kamu lagi na urung peti berkan sebab na semayang kamu lagi hanjut tanah semayang kamu lagi hanjut tanah ibadat kamu lagi hanjut yang beratnya tonyo kedua ger tanah jauh haji hanjut kepu depan ne cipiki si adron yang lele peng ya. Menyebarkan teori pegah ni jauh haji ni mesti dekah ni sumbangkan badalan Allah hana wate hana lem na urung tam hana nabaikan ketika orangnya kepu depeng mesti napeng 50 juta je no nak rencana aku nak jauh haji kai tam kepu depeng orangnya manteng je tetemayang tetemayang yo kalau tam ku takut tetemayang orang tu tam uronyo yo napeng ne sedekah ne infak pada jalan Allah 200 rokot hana urang terima ngli nyo kala gali India yang tertarik napa hanjut li yang terima sedekah mende puplung-puplung tempat temanyo kacok sedekah ro ko hai hana terima ngli deku yo manteng jin ne sedekah ne sedekah yo manteng jin ibadat ne ibadat yo manteng jin ne semayang 200 semayang kadang kaitam sayati 'alan nas sanawatun khadda'an ingat pesan Rasulullah dunianyo diombang-ambing dunianyo hana jelah li teh yang betul teh yang adalah handuri li ibadat hanji da bubuk li maka oleh karenanya pegat persiapan ke dro long ke dro long idron ke dro urang lain menasit yuh mantang jit da bubuk dua rote kadang hanjit li da bubuk nya temayang Bandung tam masjid top ikun mall buka. Ha, sebab kerana yang kejadian ni Aceh besar pada orang yang kau ikut bak koran Serambi Indonesia rumah tu kula top objek wisata buka itu. Ha, dua roti kadang masjid top. Ha, ujung belang itu jangka dia bak kamu buka itu. Hana tu ahli yang dunia. Maka ni ibadat selagi ibadat itu masih bisa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, barangkali itu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang coba kita kaji pada hari yang berbahagia ini, kiranya bermanfaat bagi khatib dan juga kepada para jemaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatian lola kemaah menyenangkan saya silap salah dan sebagainya. Mudah-mudahan jadi kepelajaran bagi lentuan dan juga kepada para jemaah sekalian. Jino datang luar baru Quran Al-Khutbah, mohon disimak bila memang salah silap dan sebagainya untuk segera diperbaiki guna sempurnanya pelaksanaan ibadah kita pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم
Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wahdul man hazal al muslimin. Allahumma a'iz al islam wal muslimin واهلك الكفرة والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.